Pemirsa, diduga supir hilang kendali, truk muatan galon kosong menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Akibat kejadian tersebut, 3 orang meninggal dunia, 6 orang lainnya luka-luka dilarikan ke RSUD Cianjur. Beginilah rekaman video amatir warga saat truk tronton muatan galon kosong alami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Kamis siang. Kejadian tersebut bermula saat truk tronton muatan galon kosong melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Namun saat di jalan menurun, diduga sopir menghindari kendaraan yang ada di depannya hingga hilang kendali dan menabrak 1 kios dan rumah warga. Setelah menabrak 2 pengendara sepeda motor di jalur berlawanan. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pengendara motor meninggal dunia dan 1 orang pemilik kios meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit RSUD Sayang Cianjur. Sedangkan 4 orang lainnya termasuk sopir truk tronton mengalami luka ringan dan berat. Lantas, sementara masih dalam proses penyidikan. Selanjutnya nanti perkembangan di sudah dari media bisa disampaikan. Jadi penyebabnya apa ya? Penyebabnya sampai saat ini belum bisa disampaikan dalam tahap penyidikan sementara. Jumlah kendaraan yang terlibat? Berapa dari kendaraan yang terlibat? 4 kendaraan sepeda motor, 2 kendaraan truk. Menurut keterangan petugas unit laka Satlantas Polres Cianjur, Kanit Laka Lantas Polres Cianjur, sebanyak 4 kendaraan terlibat dalam kecelakaan lintas tersebut, di antaranya 1 truk tronton dan 3 sepeda motor. Belum bisa dipastikan penyebab kecelakaan tersebut, sementara unit laka lantas Polres Cianjur saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV.